Bola sepak Liga Perdana Inggeris, sentuhan pengendali Jerman Thomas Tuchel semakin meyakinkan menyaksikan Chelsea berjaya kembali ke kelompok empat teratas. Awal pagi tadi, Chelsea merakam kemenangan keempat berturut-turut sejak diambil alih Tuchel apabila menewaskan Newcastle United 2-0. Berasi di Stamford Bridge, Chelsea menampilkan penguasaan penuh berbanding pelawat Newcastle United. Hasilnya, Olivier Giroud meletakkan The Blues di depan pada minit ke-31, manakala Timo Werner mencipta jaringan kedua 8 minit kemudian. Tuchel selepas perlawanan memuji komitmen anak-anak buahnya untuk kembali dalam persaingan ke Liga Juara-Juara musim depan. Kembali berada di tangga keempat dengan 42 mata selepas 24 perlawanan memang agak memuaskan. Namun ia masih belum selamat kerana West Ham juga mengumpul jumlah mata yang sama dan berpeluang memintas. Apapun keputusan, empat kemenangan dan satu seri yang dicapai Chelsea sejak dikendali Tuchel mengembalikan Chelsea di landasan betul untuk membuat impak musim ini. Sementara itu, West Ham turut mengintai kedudukan empat terbaik musim ini dengan pencapaian paling memberangsangkan dalam Liga Perdana ketika ini. Skuad kendalian David Moyes itu merapati Chelsea di posisi kelima dengan 42 mata. Hanya kekurangan jaringan selepas membenam Sheffield United 3-0 di arena sendiri. Di sebalik aksi seimbang kedua-dua pasukan dengan penguasaan permainan yang hampir setara, tuan rumah lebih bertuah apabila Declan Rice memulakan rentak gol Hammers pada penghujung babak pertama menerusi sepakan penalti. Manakala Issa Diop dan pemain ganti Ryan Fredericks memberikan kemenangan ke-12 buat West Ham musim ini.